Kali ini Mas Bro mau memberi tutorial bagaimana cara membersihkan ruji yang berkarat seperti ini. Untuk caranya gampang sekali. Kita hanya mempersiapkan batu hijau, wadahnya, sikat kecil seperti ini, bisa juga memakai kuas kecil. Kemudian bensin, bisa juga memakai minyak tanah atau alkohol. Kemudian siapkan cutter atau pisau kecil. Dan juga siapkan kain jin kecil seperti ini. Untuk caranya kita langsung saja simak videonya. Pertama kita buat campuran batu hijaunya dengan menggunakan bensin. Pertama tiris kecil seperti ini. Segini, kemudian kita tuang bensin, lalu kita campur hingga sini. Untuk caranya mudah sekali. Langsung saja kita beri ke permukaan yang banyak karatnya. Caranya tinggal dioles-oles saja. Setelah itu lap menggunakan kain jeans. Untuk proses seperti ini bisa sesuai selera kalian. Jika ingin hasil bagus, untuk cara mengelapnya juga agak lama. Dan ini adalah hasil setelah kita lap menggunakan kain jeans dan batu hijau. Untuk hasilnya mengkilap kembali, beda dengan yang lainnya yang masih berkarat. Cara ini bisa dilakukan untuk bagian-bagian yang berwarna krom seperti ruji, velg, standar motor, atau bisa juga gagang spion.
Untuk harga batu ijonya ini mulai harga 4.000. Ada juga yang besar harganya sekitar 30.000. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.